Sebelum ini tular sebuah video mendakwa, kaki tangan NSK yang juga warga asing, dikatakan telah menyembunyikan minyak masak bersubsidi dan hanya menjualnya kepada rakan senegara mereka. Namun, dakwaan tersebut telah disangkal oleh pihak berkuasa, kononnya isu tersebut hanyalah salah faham. Kini tular pula video memaparkan kumpulan warga asing berebut untuk membeli minyak masak paket dan ianya masih lagi berlaku di pasaraya NSK. Adakah ini juga dikatakan salah faham? Dan sampai bila pihak berkuasa nak menutup mata, membiarkan subsidi terus dirampas oleh warga asing? Apa? Apa? Boleh. Hey.